Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fi alamati syirki. Ini fasal tentang tanda-tanda syirik. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu, wahai Ali, lil kafiri salasu alamatin, bagi orang kafir mempunyai tiga tanda. Asyakku billah, pertama ragu pada Allah. Jadi kalau orang ragu sama Allah itu tanda kafir. Wal bughdhu fi ibadillah, benci pada hamba-hamba Allah. Jadi kalau benci itu tanda orang kafir. Jadi kalau kita benci sama hamba Allah itu tanda kita ada tanda orang kafir. Walaupun kita bukan kafir, tapi kalau ada benci sama hamba Allah, tanda orang kafir. Ada sifat kafir. Ini dikatakan ibadillah, hamba Allah, berarti umum. Hamba Allah benci. Jadi kita usahakan jangan benci sama orang, sama hamba-hamba Allah. Jangan. Satu pun orang enggak ada yang kita benci. Enggak ada. Biarin kita dibenci, kita jangan benci orang. Ya. Gitu prinsip kita. Enggak ada orang yang kita benci. Walaupun dia benci sama kita, bencinya sampai segitunya dia, enggak demennya sama kita sampai sebegitunya, kita jangan benci, jangan. Maafin aja. Serahin aja sama Allah. Ya Allah, aku maafin. Adapun engkau, terserah engkau lah, ya Allah. Masya Allah. Biar apa? Biar kita bersih dari ini. Hati kita bersih dari kebencian kepada hamba-hamba Allah. Wal ghaflatu an ta'atillah, dan lalai dari taat kepada Allah. Lalai dari taat kepada Allah. Tanda orang kafir lalai taat sama Allah. Jangan sampai kita lalai. Ya Ali wa ya Ali, walil munafiki salasu alamatin, bagi orang munafik mempunyai tiga tanda. Iza hadasa kazaba, apabila ia bicara dia dusta. Itu orang munafik. Jadi munafik itu kalau ngomong dusta. Jadi jangan sampai kita bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji ia mengingkari janji. Ini jangan sampai kita mengingkari janji bila mana kita sudah berjanji, apalagi sudah dipanggil nyandang ustaz, ya, kiai. Kalau kita sudah berjanji, Pak, itu keustadan kita cacat itu. Kita sudah berjanji akan kita melakukan sesuatu, namun kita tidak memenuhi itu. Itu jangan sampai. Insya Allah, pakainya sih insya Allah. Saya akan ke rumah inti. Datang saya. Tapi kunjung-kunjung waktu enggak pernah datang. Jangan pernah begitu. Jangan pernah kita berbohong. Jangan pernah kita berusaha. Jangan sampai kita udah pegang janji lalu kita mengingkari janji kita.
jangan sama. Ini ciri-ciri orang munafik. Apalagi tadi saya katakan, kalau kita seorang ustaz apalagi itu jangan sampai nanti kepercayaan orang luntur sama kita. Orang udah nggak percaya lagi sama kita gara-gara apa? Ingkar janji. Jadi kalau kita pernah berjanji, pegang janji. Jangan sampai kita ingkari janji kita. Dulu saya pernah mengatakan ini. Udah enggak usah, saya pernah mengatakan ini. Saya ingin penuhi janji saya. Subhanallah. Jangan orang bilang, enggak usah. Dia mah enggak jadi masalah. Kita yang punya masalah. Kenapa? Kita udah berjanji. Penuhi janji kita. Itu janji saya kepada kamu. Masya Allah. Benar-benar janji. Allah cinta sama orang yang benar-benar janji. Ini pegang janji kita. Iya, entar ditungguin kagak datang-datang. Jangan sampai begitu. Saya tunggu kamu di depannya. Enggak sampai-sampai. Jangan sampai begitu. Udah janji, tungguin. Lalu konfirmasi kalau enggak ketemu. Ini kita biasain, jangan sampai kita berbuat ini, jangan. Kenapa? Ini munafik. Walaupun munafikin nanti munafik amali, ya. Jelek juga, munafik juga. Wa iza tumina khana, dan apabila dia amanati khianat. Diamanatin, pegang amanat. Kamu pegang ini ya. Nanti kamu yang umumin ini. Kamu saya kasih serahkan ini. Pegang itu. Amanat. Kecil loh tampangnya, tapi ujian buat kita untuk mendapati amanah yang lebih besar lagi. Pegang erat-erat. Kalau kita diamanatin apa tuh, suruh pegang erat-erat. Jangan sampai kita berkhianat. Dikasih kepercayaan, pegang kerja lulus. Kerja sampai kita diakuin. Sampai diakuin. Kayak orang zikir, kalau orang kita zikir sampai orang bilang kita gila, berhasil itu zikirnya. Kita berbuat tawadu. Bukan ngomong saya tawadu banget. Enggak, bukan begitu. Kita berbuat tawadu sampai orang menilai kita orang yang bodoh. Nah, itu berhasil tuh. Sampai orang mengira kita ini orang yang bodoh, enggak pintar, enggak ngerti. Berhasil itu. Kita sama istri kita, sampai orang bilang kita ente, suami ente sayang banget sama ente, bisa begitu gimana sih? Berarti kita berhasil tuh menyayangi istri kita. Subhanallah. Sayang banget sama ente, itu rahasianya apa sih emang dia bisa gitu? Ada orang begitu. Apa? Ternyata suaminya cita-citanya kepengen khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Pengen seperti apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Luar biasa. Sampai orang bertanya kepada istrinya, kenapa suami kamu itu cinta banget sama ente, demen banget sama ente? Rahasianya apaan katanya? Rahasianya ditanya apa? Ada orang begitu. Masya
Itu berarti apa? Dia udah berhasil. Kenapa? Udah diakuin sama orang. Bukan kita yang akuin, Pak. Yang akuin orang. Orang lihat kita. Masya Allah. Kalau bini kita sampai kita punya aib diomongin ke orang-orang, berarti kita, Pak, gagal untuk menjadi suami. Khairukum khairukum li ahli. Tapi bukan berarti kemudian enggak bisa berbuat lagi, maka kita berbuat lagi. Kita dari ulang lagi, ya. Yang kemarin ya sudah jadiin pelajaran. Kita bikin lembaran baru lagi. Perbaiki apa yang sudah. Ya. Jadi tanamkan di hati kita tuh sama istri, keluarga. Tanamkan ingin menjadi apa yang Nabi sabdakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Subhanallah. Luar biasa. Ya, jadi kita kalau udah diamanatin, Pak, jaga sekecil apapun amanat kita. Guru amanatin sama muridnya, pegang absennya. Itu amanat. Emang tingkatnya masih kecil, amanatnya masih pegang absen. Ntar udah gede, pegang jabatan. Itu walaupun suruh pegang absen, baik-baik pegang. Apa yang diperintahkan kerjain. Jauhkan apa yang dilarang. Berhasil. Berhasil, insya Allah dia akan pantas untuk megang yang lebih besar dari itu nanti. Ini udah lama lupa dikasih amanat, lupa udah lama. Dicuekin aja. Jangan. Kalau pengen berhasil, pegang erat-erat tuh amanatnya. Apalagi yang nunjuk guru. Wah, itu istimewa. Diamanatin sama guru. Amanat. Dikasih sesuatu kita sama guru, pegang. Dikasih sajadah sama guru umpamanya. Pegang itu amanatnya. Amanat. Itu istimewa, Pak. Enggak semua orang dikasih. Ini di... dikasih dibuang-buang, besok nggak dikasih lagi amanah. Nah, dari mulai dari yang kecil-kecil, karena kita masih kecil gitu. Jadi pegang erat-erat ini masalah ini, apalagi kita menyandang dipanggil ustadz, apalagi pegang erat-erat. Itu prinsip saya dari dulu begitu, pegang erat-erat ini, jangan ada ternodai walau sekecil apapun. Saya waktu itu gantiin ngajar guru. Padahal badan saya lagi meriang. Ya Allah, luar biasa banget. Meriang mana? Menggigil. Masya Allah. Tapi ini amanah guru, suruh gantiin. Kalau nggak ngajar, takut. Namanya baru gantiin, takut apa? Pada bubar ntar. Itu saya datang juga, walaupun badan lagi meriang, saya datang juga. Alhamdulillah sekarang guru udah sembuh. Ya, alhamdulillah. Walaupun belum sempurna, ya, tapi alhamdulillah sekarang beliau udah ngajar malam Selasa. Gembira banget saya. Ya. Artinya tuh katakanlah kemarin mudah-mudahan lulus gitu. Wala tanfa'uhu mau'izatun, dan tidak manfaat kepadanya oleh satu nasihat. Itu enggak manfaat nasihatnya, ya. Wala tanpa umau izatun, tidak manfaat nasihatnya.
Jadi orang munafik kalau ngomong itu enggak berasa. Dia khutbah, orang munafik khutbahnya enggak berasa. Dia ceramah, orang munafik ceramahnya enggak berasa. Ini kan ceramah, mau isa ceramah. Makanya kita kalau cari penceramah bukan yang lucu-lucuan ya. Ceramah enak tuh, ceramahnya lucu. Coba kalau begitu Pak, habis ceramah tuh Bapak perhatiin kira-kira apa yang didapat. Ilmu apa yang didapat kira-kira? Adakan evaluasinya. Habis ceramah apa yang didapat? Rame doang, rame. Jangan begitu. Manfaat apa ya? Bikin kita merenung, bikin kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi la tanfa'u mau'izatu, tidak manfaat. Nasihatnya enggak manfaat. Allah. Kita suka dengar khutbah Jumat, ada yang masuk ke hati kita, ada yang enggak masuk kan? Beda-beda kan? Khutibnya beda-beda, Pak. Ketika kita dengarkan tuh ada yang masuk ke hati kita, ada yang enggak masuk. Bagus yang dibaca Quran, yang dibaca hadis, masih ada nurnya. Coba kalau bukan Al-Quran yang dibaca, bukan Al-Quran, enggak ada sama sekali. Coba renungin Pak, kita dengar khutbah Jumat, ada yang masuk ke hati kita. Habis kita dengerin Jumat, khutbah Jumat, kita berenung, ya Allah, itu berarti Pak yang bicara beliau mengamalkan ilmunya dan insya Allah bersih daripada sifat munafik. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita kepingin supaya omongan kita dengerin, diantaranya ini, jangan sampai kita melanggar ini. Dulu ada penceramah itu Habib Munzir. Saya senang banget tuh ceramah beliau itu, masya Allah. Itu benar-benar membuat kita menjadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Benar-benar ingat kita sama Allah. Pernah satu kejadian. Ya. Ada seseorang, saya waktu itu saya manggil beliau di tempat kita. Ada seseorang Tuan Naji, saya nggak sebut namanya, marahin saya. Kenapa panggil ini? Saya nggak bicara, saya diam aja. Maafin saya, jangan Naji. Karena orang tua ya. Kita adabnya begitu sama orang tua, diam aja. Ya. Maafin saya. Dan maafin aja saya. Saya minta maaf aja udah. Lalu saya suruh duduk nih, sama-sama duduk. Dengerin ceramah Habib Munzir. Masya Allah. Habis dengerin ceramah Habib Munzir, apa yang terjadi, Pak? Udah rapi, dia ngomong sama saya begini, besok lu panggil lagi ya, gitu-gitu. Waktu itu saya baru banget, waktu itu saya belum nikah, belum, masih anak muda. Besok lu panggil lagi katanya. Besok lu panggil lagi katanya. Masya Allah, segitu marahnya tadi, segitu marahnya, luar biasa marahnya. Tapi abis dengerin ceramah beliau, besok lu panggil lagi ya. Berarti apa tuh ceramah, omongan tuh masuk ke hatinya. Masya Allah. Saya enggak lupa itu kejadian itu. Luar biasa. Nah, itu berarti bersih daripada sifat kemunafikan. Nasihatnya masuk ke hati kita.
cari yang begitu-begitu tuh ceramah. Bukan yang ketawa-ketawa. Yang ada dosa mulu. Lupa kita sama Allah. Habib Munzir pernah, kata beliau lagi ceramah, saya enggak terusin kata-kata ini. Kenapa saya enggak terusin? Saya takut saya, kalau saya terusin kamu ketawa. Kita umumnya kita kalau ceramah pengen orang ketawa. Gitu Pak. Ya Alhamdulillah saya suka juga dipanggil orang untuk bicara. Tapi ya itu keinginan-keinginan begitu ada itu. Keinginan orang kepengen supaya ketawa kita ngomong itu ada. Tapi berusaha kita untuk menghilangkan itu. Berusaha kita untuk menghilangkan itu. Yang ada di hati kita kepengen apa? Orang ingat kepada Allah. Orang supaya pengen taubat kepada Allah. Kita besarkan di hati supaya orang mau tobat, bukan supaya orang mau ketawa, bukan. Ini nasihat buat para ya, para penceramah ini. Jadi ketika kita jadi penceramah, jangan kepengen orang ketawa, jangan, tapi kepengen orang menjadi ya, takut kepada Allah, taubat kepada Allah. Jadi lantaran kita orang jadi taubat, lantaran kita orang menjadi sadar, lantaran kita orang menjadi semangat ibadah. Jadi jangan sampai kita ya, ceramah kepengen besok supaya dipanggil lagi. Jangan itu semangatnya. Semangatnya apa? Tadi biar ingat sama Allah. Biar ingat sama Allah. Biar ingat sama Allah. Biar bisa taubat. Baca Quran juga sama, Pak. Qori juga sama. Niatnya jangan besok supaya dipanggil lagi, jangan. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran mengingatkan orang kepada Allah. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran orang mendapat petunjuk itu. Jadi jangan karena dunia, bukan. Jangan karena itu. Lihat orang baca Quran. Nahumnya hebat banget, tapi kok enggak berasa di hati kita? Pernah enggak begitu? Tapi ada orang baca Quran sederhana, tapi masuk ke hati kita. Netes air mata kita, Pak. Kenapa bisa begitu? Saya pernah alami ini. Nangis saya. Subhanallah. Setelah itu saya paranin dia. Saya tanya di mana rumahnya. Subhanallah. Bagus sekali bacaannya. Bagus sekali. Subhanallah. Mampu membuat air mata saya ngalir. Berarti ini orang bagus ini. Gitu. Jadi di hati kita harus benar, amal kita harus benar. Ya Ali, wahai Ali, walil mura'i salasu alamatin, bagi orang yang riya ada tiga tanda. Yutimu ruku'ahu, dia sempurnakan rukunya, wa sujud dan sujudnya, ma'an nasi bersama orang-orang. Wa yunkisuhu idha salla wahdahu, dan ia kurangkan akan dia apabila dia sholat sendirian. Kalau sholat sendiri dia kurangin. Jadi kalau sholat sendiri cepat, sholat sama orang lama.
Salat sama orang lama banget. Riya, tanda orang riya. Wayan sutu lil mar'i allazi yusni alaih, dan dia semangat kepada orang yang memuji dia. Ya kalau dipuji semangat, ini tanda orang riya. Kalau dipuji semangat. Kalau dihina marahnya luar biasa. Wa yadhkurullaha fil khala wal mala, dan dia zikir kepada Allah Ta'ala baik dalam keadaan sunyi maupun banyak orang. Jadi banyak orang zikir, enggak ada orang zikir. Ya Ali wa ya Ali, walil ahmaki salasu alamatin, bagi orang dungu, orang bodoh ada tiga tanda. At-tahawunu fi faraidillah, menggampang-gampangkan pada fardu-fardu Allah. Ini orang dungu. Wa kasratul kalami fi zikrillah, banyak ngomong pada zikir kepada Allah. Lagi zikir ngomongnya banyak. Ya, ada zikir khusyuk, diam zikir. Wa ta'nu fillah, membantah Allah. Ini orang bodoh nih, dibantah Allah. Sampai-sampai ada orang sekarang apa dibilang? Ayat-ayat diskriminatif. Ayat-ayat yang memojokkan perempuan. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalim. Termasuk ini nih. Itu walaupun profesor tapi ahmak. Walaupun profesor tapi ahmak, dungu, bodoh. Ya Ali wa ya Ali lil mahzuni salasu alamatin, bagi orang yang dibiarkan itu ada tiga tanda khizlan, dibiarkan. Enggak diperhatiin, ini bahaya nih. Kasratul kazibi, banyak dosa. Makanya orang yang banyak dosa ya dibiarin aja. Coba orang yang enggak ada dosa, Pak, diingatkan sama Allah. Ada ulama sering dia melakukan sunnah-sunnah Nabi. Satu saat enggak melakukan sunnah Nabi, ngimpi ketemu Nabi. Ngimpi ketemu Nabi. Masya Allah. Kenapa tuh? Karena orang itu udah sering berbuat sunnah-sunnah Nabi, jadi dipelihara sama Allah. Allah senang yang begitu. Satu saat dia enggak berbuat, ngimpi ketemu Nabi. Tapi orang yang banyak dosanya, dibiarin aja udah banyak dosa, enggak ngimpi-ngimpi. Kenapa? Udah banyak sering berbuat dosa, dibiarin aja. Ini namanya apa? Makhzul, khizlan, dibiarin. Wa kasratul aymanil fajirati, banyak sumpah yang dusta. Demi Allah, demi Allah, enggak boleh begitu. Imam Syafi'i belum pernah sumpah walaupun benar, Pak. Ini kita dikit-dikit mau sumpah mulu, dikit-dikit mau sumpah mulu. Jangan, jangan. Kalau dia enggak percaya sama kita, ya sudah, enggak percaya. Coba kalau kamu benar, saya sumpah. Ente percaya enggak sama saya? Sumpah dulu. Kalau ente enggak percaya, udah. Sumpah enggak. Sumpah pakai nama Allah. Enggak ada bandingnya dengan apa yang kita ingin lakukan ini dibanding dengan Allah. Kalau percaya silakan, enggak percaya ya udah. Saya enggak paksa kamu. Tapi inilah apa yang saya katakan. Subhanallah, hebat Pak kita. Jangan dikit-dikit, demi Allah, demi Rasulullah. Kadang penceramah banyak begitu ya. Nauzubillah. Jangan. Walaupun benar ya jangan. Wa kasratul hawaiji ilan nas, banyak hajat-hajat kepada manusia. Ya ani wa ya ani, walis syaqi salasu alamatin, bagi orang yang celaka ada tiga tanda. Kutun haramun, makanan pokok yang haram, makannya haram. Wajtinabul alimi, dan menjauhkan orang alim. Ini orang
tanda orang yang syaqi, celaka. Makan yang haram, celaka. Menjauhkan orang alim. Orang alim dijauhin. Na'udzubillah. Oh, saya dekat sama orang alim. Sama siapa? Sama gurunya. Kiai yang lain, guru yang lain, dia hina, dicela. Sama ini. Jadi jangan, walaupun bukan guru kita, jangan kita jauhin, jangan kita benci, jangan kita gedek. Enggak boleh. Orang masing-masing, Pak. Beliau sono gurunya, gurunya sini, gurunya, gurunya masing-masing. Jangan kita benci. Walaupun itu bukan guru kita, haram. Nah, seperti ini, ijtinabul alim, menjauhkan orang alim. Amo gurunya patuh banget, amo gurunya hormat banget, amo guru yang lain pandangnya sebelah mata. Jangan. Saya suka memperingati kepada murid-murid, hormati ulama walaupun bukan guru kamu, apalagi guru kita. Jaga sejaga-jaganya. Kalau kita Pak punya murid, lalu dia enggak hormat sama ulama, lalu ulama tahu, ulama itu tahu kalau itu murid kita, jelek enggak kira-kira kita? Jelek. Lu ajarin apaan murid lu? Segitu gedeknya sama gua. Jangan. Hormatin. Ta'zim. Masya Allah. Ini zaman sekarang udah begitu, Pak, nih. Kita lihat nih. Kita lihat keadaannya seperti ini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau ahli ilmu, ada orang ahli ilmu, paranin. Ada ahli ilmu, paranin. Masya Allah. Bagus, paranin. Walil mujrimi salasu alamatin, dan bagi orang yang ya orang jahat ya jarimah, orang yang suka melakukan kriminal, ada tiga tanda. Hubbul fasadi, cinta kerusakan. Jadi demen banget berbuat kerusakan. Demen banget berbuat kerusakan. Ini tanda mujrim, orang jahat. Durul ibadi, memadaratkan hamba-hamba. Orang takut aja sama dia. Wajtinabur rasyadi, menjauhkan petunjuk. Enggak mau petunjuk. Ya ani wa ya ani wali zalimi salasu alamatin, bagi orang zalim tiga tanda. La yubali min ayyi syai'in ya'kulu. Tiga tanda orang alim. Dia tidak peduli li zalimi. Waliz zalimi salasu alamatin, bagi orang zalim tiga tanda. Pertama, la yubali fi min ayyi syai'in ya'kul. Dia tidak peduli dari sesuatu apa dia makan. Pokoknya kenyang, pokoknya dapat halal haram belakangan. Nauzubillah. Ini orang zalim. Wa yakharu min du man dunahu. Dan memaksa, ya. Memaksa orang yang di bawahnya, dipaksa. Dipaksa orang di bawahnya. Wa yabtishu bihi idza makkanahu. Ya, yabtish ini berbuat bertindak kerasnya kepada seorang idza makkanahu, ya, apabila ia memberikan kuasa kepadanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Faslun fil ada'iyatin.